Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa riwatillah wa la khawla wa la quwata billah wa Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkatnya Yang kami hormati pimpinan dari Yayasan Pendidikan Infak dan wakaf YPIW Bapak Abdul Kadan yang kami hormati Ketua Panitia Penyelenggara Hari Besar Islam Desa Kedaton dan yang kami hormati dari jajaran Kemulsek Kapas dan juga Koramil Kapas yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini dan juga yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan seluruh warga Desa Kedaton dan juga peserta kita masal pagi hari ini yang berbahagia. Marilah di pagi hari ini kita haturkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang berada di kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk menyelenggarakan kita dan masal yang diselenggarakan oleh Yesen, pendidikan infak dan wakaf dan juga dari panitia hari besar Islam Desa Kedaton dalam keadaan sehat wal afiat amin Allahumma amin Selamat dan salam marilah kita tujukan kepada cucukan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita selalu diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya fitidi wal akhirah amin Allahumma amin Bapak Ibu hadirin peserta kita dan masal yang berbahagia dan juga seluruh tamu undangan yang kami muliakan Alhamdulillah bahwasanya pagi hari ini kita dapat bersama-sama untuk menyelenggarakan kita dan masal yang diselenggarakan di desa Kedaton dalam rangka memperingati Maulid nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga hari santri nasional yang diselenggarakan pemerintah Desa Kedaton. Mudah-mudahan acara di kesempatan pagi hari ini tidak ada aral suatu apapun dan berjalan dengan lancar amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang berbahagia, sebelumnya kami Sebagai pembawa acara di kesempatan pagi hari ini Mohon izin untuk membacakan susunan acara yang sudah dirangkai Oleh panitia penyelenggara di kesempatan pagi hari ini Mengawali acara yang pertama yaitu Pembukaan Acara yang kedua yaitu Sambutan dari ketua panitia Kitanan Masal Yang akan disampaikan nanti oleh ibu Bapak Puji Cahyono, S.Pd. dan sambutan yang ketiga yaitu dari Bapak Kepala Desa Kedaton yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sutiyono atau yang mewakili. Dan acara selanjutnya yaitu penutup atau doa yang akan dipimpin oleh Bapak arsyad selaku Kiai dari Masjid Attaqwa Desa Kedaton. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Marilah acara yang berlangsung di pagi hari ini Kita buka bersama-sama dengan bacaan Umul Quran Suratul Fatihah Illa <kosjek> hadiriyah <tuh> fi syafaati Rasulullah Al-Fatihah A'udhu billahi billahi sallallahu rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki amitin Iyakan abudu wa iyakan usta'in Ihdina syuratul mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil 'alaihim wali amin. Mudah-mudahan acara yang berlangsung pagi hari ini berjalan dengan aman dengan tertib tanpa suatu halangan apapun. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia untuk acara yang kedua yaitu acara sambutan dari Ketua Panitia Kitanan Masel yang akan disampaikan oleh Bapak Puji Cahyono SPD untuk beliau Bapak Puji Cahyono waktu dan tempat kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah na'maduhu wa nasta'inu Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik serta -adik, khitan yang dirahmati oleh Allah Syukur Alhamdulillah pada kesempatan Pagi hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan berbagai macam kenikmatan sehingga kita semua masih bisa hadir dalam acara khitanan masal dan dirangkai dengan pengajian akbar nanti malam dalam rangka memperingati bulan maulid sekaligus dirangkai dengan hari santri nasional Salam dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh hidayah, yakni dengan adanya agama Islam bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah yang pertama kami ucapkan terima kasih tentunya kepada anak-anak sekalian peserta khitan nah, jadi saya sampaikan pertama karena acara kita khitan massal tanpa ada adik-adik tentu acara ini tidak akan bisa berlangsung nah, Meskipun panitia menyiapkan terop sebanyak ini Kalau tidak ada peserta adik-adik Maka kami ucapkan adik-adik telah siap di hitam nah, Kami ucapkan terima kasih Yang kedua kami juga mengucapkan terima kasih kepada Segenap panitia yang telah menyiapkan acara ini Saya lihat para pemuda mulai sejak hari Rabu malam Kamis sudah mempersiapkan toh sampai tadi pagi juga masih sibuk karena kebetulan hujan lumayan deras tentu kami mengucap terima kasih kepada teman-teman panitia semuanya dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak ibu-ibu semuanya yang telah turut andil mensukseskan acara kita pada hari ini tadi saya dengar celetukan ibu-ibu Layo wayape masak di isu mengatakan listriknya mati nah, jadi tentu di tengah kegelapan malam di desa ini pagi tadi Alhamdulillah ibu-ibu juga sudah bisa menyiapkan apa yang perlu disiapkan Alhamdulillah Oleh karena itu saya selaku panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga termasuk dari pihak aparat keamanan yang telah hadir siap mengamankan acara kita rangkaian Bapak G dari pagi nanti malam, dan insya Allah besok pagi lagi. Oleh karena itu, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Tak lupa, kami juga mohon maaf kepada seluruh pengunjung yang hadir pada acara pagi hari ini. Banyak kekurangan dari panitia dalam menyiapkan acara ini, lebih-lebih kebetulan acara ini sedikit molor ya, karena mengkendala cuaca. Jadi, ada beberapa peserta yang harusnya bisa berangkat pagi ternyata tertunda sebentar karena hujan yang turun sejak semalam sudah mulai rintik-rintik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dan yang terakhir saya sampaikan untuk seluruh peserta khitan, kita semua berharap adik-adik setelah di khitan, segera bisa sembuh, bisa kembali ke sekolah. Amin, Allahumma, amin. kan saja, misalkan kok ada sedikit keluhan, misalnya kok tiga hari kok masih rodok demam, maka bisa menghubungi panitia. Panitia juga menyiapkan tim medis pasca khitanan massal Jadi artinya setelah khitanan kok tiga hari misalnya si adem panas, monggo panjenengan bapak ibu wali, san, wali peserta khitan bisa menghubungi seluruh panitia yang panjenengan kenal. Bisa menghubungi saya, Pak Edi, Pak Ma'ruf, Pak Sutrisno, Pak Sin dan lain sebagainya Ini bentuk layanan kami Oleh karena itu kami juga mohon doa penjaringan semua Para pengunjung pada pagi hari ini Semoga acara kita yang pada tahun ini Sudah memasuki tahun yang ketiga Kita tetap bisa mengabdi Dari Yayasan Pendidikan Infra Wakaf Kehidupan Untuk selalu rutin melaksanakan minimal acara khitanan masal setiap bulan maulid bapak-bapak, ibu-ibu adik, adik sekalian yang dirahmati oleh Allah kiranya itu yang perlu saya sampaikan terima kasih semuanya atas bantuan bapak-ibu tidak bisa kami sebutkan satu persatu dan mohon maaf atas segala kekurangan yang kami berikan kepada bapak dan ibu semua saya akhiri ila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih disampaikan kepada beliau Bapak Puji Cahyono SPD selaku ketua panitia yang sudah memberikan sebutannya di kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi arti tersendiri di hati kita semua yang hadir di kesempatan pagi hari ini baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia untuk acara sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Desa Kedaton yang mana di kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Sutiono untuk itu kepada beliau Bapak Haji Muhammad Sutiono waktu dan tempat kami persilahkan uh, sekaligus membuka acara Kitanan Masal 2022 ya berhubung Bapak Kepala Desa berhalangan hadir ini akan disampaikan yang mewakili dari panjenengan ibu Bapak Kepala Desa untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan بن <applause> بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وشكر لله ونعمة لله لا خلا ولا خوض إلا بالله

Dosen Bapak Kades, betul saya hadir. kerantan kondisi yang saya hormati, juga rekan-rekan perangkat yang hadir, Ketua Panitia Penyelenggara PHBI Desa Kedaton, juga yang saya hormati, keluarga besar yayasan. Wakaf dan infak, Kiai Haji Abdul Kandan yang saya hormati, Pak Edi, dan juga yang saya hormati dari Babin KAM, Babin KAM Polsek Koramil Kapas yang hadir, juga yang saya hormati, Bapak-bapak Ibu Undangan yang dirahmati Allah calon Joko calon akil Balik yang sebentar lagi akan dikitan yang berbahagia dan seluruh undangan yang hadir pada pagi hari ini yang dirahmati Allah sebelum saya menyampaikan tadi dari pembawa acara, sebagai wakil dari pemerintahan desa. Namun sebelumnya, rasa puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi hari ini, Senajan tadi malam, saya tidak sempat tidur karena rincikan gerimis hujan yang selalu mengiringi kita. Ya. Namun semuanya itu adalah rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua di pagi hari ini bisa hadir di majelis yang penuh barokah dengan ucapan syukur Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat bersama salam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Selalu dan selalu kita haturkan kepada beliau Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mana beliau lah yang telah memberikan kita semua khususnya umat Islam Syari ta'ala Contoh dan contoh-contoh yang baik bau geran hidup dengan ajaran agama Islam dengan menindak melaksanakan semua yang menjadi perintah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya semoga kita semua besok di yaumul kiamah kita diakui sebagai umatnya dan selalu mendapatkan syafaatnya yaitu syafaatul amin ya rabbal alamin Bapak Ibu hadirin yang saya hormati sekali lagi saya atas nama pemerintah desa Kedaton mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya kegiatan yang penuh dengan barokah yang sifat religius keagamaan ini. Atas nama pemerintahan desa sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada panitia. Karena setiap momen yang telah dilaksanakan kalau kita ketahui dalam acara Maulid Nabi mungkin yang kedua kali ini, sudah ketiga kali, ya sudah terselaksanakan kegiatan kitan masal yang diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf dan Infak Haji Abdul Kanan yang diperakasai oleh Bapak Edi Sarjana Ekonomi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu membalas kebaikan dan memberikan suatu ketangguhan hati untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ini agar kedepannya semuanya akan lebih baik untuk kita semua khususnya warga desa Kedaton dan umumnya untuk semua masyarakat di Bujonegoro ini. Kami atas nama pemerintah desa Kedaton sekali lagi tidak bisa memberikan apa-apa hanya mendoakan semoga kebaikan-kebaikan dan niat ikhlas di hati para bapak saudara sekalian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik besok di akhirat kala dan semuanya itu dilaksanakan dengan ikhlas semoga surga menjadi harapannya amin ya rabbal alamin Bapak ibu yang saya hormati dalam rangkaian acara kegiatan dalam rangka peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu dan sekaligus dirangkai dengan Hari Santri di momen mungkin kegiatan yang sudah diawali pada pagi hari ini dan nanti malam dilanjutkan dengan kegiatan pengajian akbar dan dirangkai besok pagi ini ada kegiatan jalan santai semoga mulai awal kegiatan sampai akhir selalu diberi kelancaran, diberikan suatu kemudahan, kesuksesan untuk kita semua, terutama panitia penyelenggara. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas kebaikan ini besok di Yaumul Kiamah. Amin. Ya Robbal Alamin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati, karena ini acara nanti akan dilaksanakan setelah ini kita nan masal karena ke, <coughs> pesertanya juga cukup banyak kurang lebih 42 ya. Alhamdulillah dari berbagai penjuru ini kalau kita lihat ya bukan dari Desa Kedaton Kecamatan Kapas saja karena saya dengar lewat corong Malopati ini juga dikembur-kemburkan mungkin dari luar kecamatan Kapas juga ada yang hadir dan semuanya itu kami ucapkan selamat semoga acara kegiatan uh, kitan masal ini berjalan dengan baik dan alhamdulillah pada pagi hari ini tepatnya pukul delapan waktu Indonesia Barat. Kita buka dengan ucapan Al-Fatihah semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Alhadin ya Muhammadin sallallahu alaihi Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin

saya manusia biasa tak luput dari kilaf dan salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, mustaqim. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada beliau bapak Bayen perwakilan dari pemerintah desa Kedaton yang sudah memberikan sambutan di kesempatan pagi hari ini sekaligus membuka jalannya acara kitaran masal pagi hari ini. Alhamdulillah kitaran masal yang terselenggara pagi hari ini sudah dibuka oleh pemerintah desa dan bisa dilaksanakan bersama-sama nanti bersama adik-adiknya seluruh peserta dari kita dan pasal yang sudah hadir yang tentunya sudah siap untuk tikitan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia acara selanjutnya yaitu acara doa yang akan dipimpin oleh beliau dengan ibu Bapak Kiai Rosyad selaku Kiai dari Masjid Atakwa Desa Kedaton dan setelah acara doa akan dilanjutkan acara ramah-tamah atau pembagian souvenir kepada peserta kitanan massal untuk itu kepada beliau Bapak Reset waktu dan tempat kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah hari ini ya wabi syafaati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah a'udhu billahi minasyaitani rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yamitin iya kan abudu wa iya kan asta'in ihdina siratul mustaqim siratul ladhina an'amta alaihim ghairil maghzubi alaihim walabdallin Rabbi Firli wali wali daya amin Sumailah hajati Bapak Ibu Wali Khitan Lahulah lahal fatihah A'udhu Billahi Minash Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yamitin Iyaka Na'abudu Iyaka Nasta'in Hidina Mustaqim Siratul Adzina An'amta Alayhim ghairil maghdubi alaihim walabdallin rabbil firli wali wali amin a'udhu billahi minasyaitani rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdha syakirin hamdha na'imin yuafi wa yukafi mazidah ya rabbana kalhamdu hamdu kama yang bayi lil sali wa jika karmi sultanik walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad

Allahumma as'alna wa as'al min ahli ilmi wa min ahli al-khairi wa la tas'alna wa min ahli dhirrina kang ala kulli sai'in ghubtina rabbana dzalamna anfusana wa alam ta lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyatina qurrota ayun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina ya allah waj'alna lil muttaqina imama Rabbana takobal minna inna ka'anta sami'ul alim wa tub'alaina inna ka'anta tawaburohim Rabbana atina fid dunya khasana wa fil akhirati khasana tawakin adabannar wa adahina aljannata ma'alaburur ya aziz ya gofur ya roba alamin subhanar robika robil izjati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi robil alamin di barokatil fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah sini pun, dumateng yang hadir, monggo tipun aturi, ngerau nopo yang sabun tipun, sediakan kali panitia, utaminipun ini pun, poro wali santri, eh wali santri, wali hitan, anak-anak yang akan di monggo sakit. Nih. Monggo bapak-bapak ugi ingatan tamu undangan sedoi yang hadir. Monggo, Bapak-Bapak, Engkang Rawo, Saged, sermin Untuk anak-anak, mau pembagian bingkisan dahulu nge, Biar stabil berjalan Nanti setelah Bapak-Bapak dahar, ganti ada di Kali wali peserta hitam, Saged, dahar sekalian Untuk anak-anakku Untuk peserta hitam nomor 1 sampai 7 bisa Monggo untuk nomor 1 sampai 7 bisa di depan panggung untuk pembagian bingkisan. Untuk petugas pembawa bingkisan monggo disiapkan. Dan mohon untuk Bapak Muhammad Nasim berkenan membagikan bingkisan untuk peserta nomor 1 sampai nomor 7. Monggo Bapak Ibu yang rawuh selain anak-anak yang hitam, saged derek Deher. ada dua tempat monggo di sebelah selatan dan di sebelah utara sami mawon Untuk peserta khitan nanti dulu ya sarapannya setelah pembagian bingkisan untuk bapak-bapak, ibu-ibu pengunjung monggo. Dan untuk petugas konsumsi barangkali masih ada yang mau dibagikan untuk bapak-bapak, kami juga persilahkan untuk remaja satu Mas Faris Mas Faris nyuruh saya Mas sini Mas untuk bantuan ya. monggo untuk Bapak Nasim bisa membagikan ya, untuk Pak Nasim membagikan bingkisan ayo Mas Faris petugas baru persiapan untuk nomor 8 dan 14 siap-siap dulu Terima kasih kami sampaikan untuk Pak Nasim selaku Dewan Pembina Kiai Haji Abdul Khanan. Oke, untuk peserta nomor 1 sampai 7 jangan kembali dulu ada Bapak Haji Muhammad Soeb yang ingin juga berbagi kebahagiaan untuk adik-adik peserta khitan. Untuk peserta nomor 1 sampai 7 jangan kemana-mana ya nanti foto bersama semuanya. Ini. Monggo peserta nomor urut 8 sampai 14 bisa maju ke depan. Di depannya yang nomor 1 sampai 7 tadi. Monggo 8 sampai 14. Kami mohon untuk Bapak Haji Edi Suartono, selaku Ketua Yayasan YPIW Kiai Kanan, berkenan memberikan bingkisan kepada Mas Faris kembali lagi petugas ya urut dulu nomor 8 sampai 14. belas. oke, uh. satu dua tiga empat lima enam tujuh Gus Edi berkenan memberikan disiapkan nomor lima sampai 21. Okay. siap siap dulu. Terima kasih kami sampaikan pada Gus Edi selaku ketua yayasan dan juga Pak Haji Muhammad Sonep. Untuk peserta nomor 15 sampai 21 silakan maju ke depan. Ya, yang di depan tetap di situ dulu nanti akan foto bersama. 15 sampai 21 sudah habis. Monggo kami mohon kepada Bapak Muhammad Sarju selaku Dewan Pengawas, ya karena ada beberapa nomor belum hadir, Bapak M. Sarju. Siap-siap untuk nomor 22 sampai nomor 28. Persiapkan, Monggo. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Sarju selaku Dewan Pengawas Yayasan. Untuk nomor urut 22 sampai 28 kami persilakan untuk maju ke depan. Kami mohon Bapak Kepala Desa atau yang mewakili untuk berkenan memberikan souvenir kepada peserta nomor 22 sampai nomor 28. Monggo Pak. Tadi Bapak, oh nomor pun Bapak Sinten. Oh, sampai pan. Oke, okay, Pak Mutin sebagai perwakilan pemerintah desa. Monggo peserta nomor 22 sampai 28. Oh, baru satu yang datang di ah, khusus spesial Pak Mudin. Oh, oh di oh, sana Oke. Okay. Persiapan nomor 29 sampai nomor 36. Kami mohon kepada Ibu Hajah Siti Mardiah untuk berkenan memberikan bingkisan untuk peserta nomor 29 36. G yang 29 sampai 36. G sampai 36 dulu. Monggo Ibu Hajah Siti Mardias. G ini nomor berapa le? Oke, oh, beres le, sip. Ayo Mas Faris. Wah, oh, senyandung Mas Ferdi. Ya, Mas Tres sekalian ditata, sekali, sekali angkatan sudah selesai. Kayak gitu leh. Untuk sesi yang terakhir, peserta kita nomor 37 sampai nomor 42 monggo boleh maju yang nomor 37 sampai 42 memang beberapa masih dalam perjalanan oke di depan nah, yang sudah agak mundur ya nah, yang sudah agak mundur yang belum dapat terakhir nomor 37 sampai 42 kami mohon kepada calak kita Bapak Haris Aminuddin berkenan memberikan bingkisan untuk nomor urut terakhir Oke, santai Pak Aris. Monggo, kami sampaikan untuk bapak-bapak pengunjung yang belum ikut sarapan Monggo. Sudah disediakan di sebelah. Oke, ini Pak Aris. Oke, oh, santai ngajeng ya semuanya baris lima atau enam itu untuk anak-anak jangan kembali dulu karena akan diambil sesi foto semua peserta yang sudah ada depan untuk petugas kami persilakan untuk bersiap-siap mengambil gambar anak-anak yang lucu-lucu yang siap dihitan. Terima kasih Pak Haris Amundin, semoga diberi selalu kesehatan, bisa selalu bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Infak dan Wakaf Kiai Haji Abdul Khanan. Oke monggo, peserta sekaligus panitia barangkali ada yang mau ikut foto bersama anak-anak, kami persilakan biar prosesi hitam juga bisa segera dimulai. Monggo Bapak Ibu yang mau juga mengambil wali santri ikut Eh sebentar sebentar masih ada satu yang kelewat monggo depan ambilkan bigisar mas ya terakhir disampaikan oleh bapak Pak Weknyo oke monggo Pak Weknyo nih geng sebentar sebentar ini apa mas Faris ini ini Pak Polisi ini Nah kelewat nih geng pikir sendiri saya sebentar geng foto ambil gambar ah, alhamdulillah geng Monggo Bapak Ibu peserta juga panitia monggo yang mau ikut foto, nah, pihak keamanan monggo komandan. Ayo mepet sebelah utara bisa Monggo untuk adik-adik peserta -adik khitan bisa sarapan terlebih dahulu. Terutama yang nomor 1 sampai 12 beserta ibunya gitu. Nanti setelah sarapan nomor 1 sampai 12 bisa masuk ke ruang khitan. Ya, jadi monggo adik-adik nomor 1 sampai 12 yang belum sarapan sarapan dulu. Tentu yang nomor selanjutnya juga dipersilakan untuk sarapan. Biar nanti, ketika proses kita berjalan dengan lancar.